Oke guys, kita sekarang menvideokan keadaan di sore hari di awal puasa Ramadan di saat musim wabah corona ini. Bagaimana keadaan jalanan di tempat saya? Apakah sepi di sore hari ini atau ramai? Kita lihat. Biasanya di puasa-puasa sebelumnya setiap sore pasti ramai teman-teman, karena di sore hari orang sudah mulai mencari takjil ya, makanan atau minuman untuk berbuka puasa, dan dulu sangat ramai orang berjualan, atau orang sebut sore itu disebut dengan pasarnya pasar kaget. Tapi sekarang ya agak sedikit sunyi, dan orang-orang jualan pasar kaget pun tidak ada lagi di tempat saya ini. Tapi kalau kita lihat masih ada juga sih keramaian lalu lalang kereta mondar-mandir ngalur ngidul, juga mobil, walaupun tidak seramai sebelumnya. Kalau hari ini ramai, dianggap ramai, maka sebelumnya jauh lebih ramai lagi setiap sorenya. Oke guys, kita coba time lapse kan. Ini saya rekam pakai Asus Zenfone Max Prime 1 lagi. Ini kita rekam pakai kamera bawaan dengan video standar. Sekarang kita rubah memakai Gcam dengan mode time lapse. Nah, gimana teman-teman? Apakah menurut teman-teman keadaan di tempat saya itu ramai? Bagaimana setelah melihat video timelapse tadi? Apakah termasuk yang ramai atau sunyi? Silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Itu saja kali ini video kita. Mas Ade pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.